Nah, yang langgeng abadi itu tadi yang belum ada apa-apa, yang nggak ada apa-apa itu tadi, yang langgeng abadi itu. Nah, harusnya kan yang di yang dikatakan Yahweh atau Tuhan kan harusnya itu gitu loh. Bukan yang keluar yang keluar masuk ke makhluk ini tadi. Karena apa? Karena yang keluar masuk ke makhluk ini kan utusan. Utusannya dia, utusannya tidak ada apa-apa ini tadi. Makanya dinyatakan Tuhan atau Yahweh itu tanki noyong tidak bisa digambarkan dengan apapun lah belum ada apa-apa. Dinamai juga nggak bisa lah, belum ada apa-apa. Bagaimana menamainya? Gitu. Secara spiritual tersulit dan terumit kan tentang kesadaran, tapi secara non-spiritual tersulit dan terumit itu tentang suci. Nah, kalau tentang suci itu lebih meluas. Nah, kalau kesadaran kan bersifat pribadi. sejak sejak awal pemba, sejak awal pembelajaran sampai mencapai keberhasilan dia akan tetap menjadi sebuah kerumitan dia akan tetap menjadi sebuah kesulitan karena hanya dengan begitu kita akan melahirkan akan akan melahirkan kesungguhan yang kontinu kesungguhan yang terus terus <tuh> Kalau tentang kesadaran, kan sudah terlalu banyak informasi dari saya. Nah, malam ini, kadangan kita akan membahas proses sejarah perjalanan menuju suci, seperti apa sih rumitnya, seperti apa sih sulitnya. <tuh> orang-orang terdahulu orang-orang terdahulu itu mengistilahkan hanya orang pilihanlah yang bisa mencapai suci hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci sebenarnya tujuannya itu bukan bukan tentang si A dipilih untuk menjadi suci kemudian bisa mencapai suci bukan seperti itu maksudnya hanya orang-orang pilihan yang bisa mencapai suci, maksudnya itu itu sebuah penggambaran bahwasanya suci itu betapa sulitnya, betapa rumitnya. Kenapa, kenapa suci kok bisa menjadi sulit, bisa menjadi rumit? Dikarenakan manusia berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dilahirkan dengan suci, namun setelah lahir, kesucian ini atau suci ini ditimbun dengan beraneka ragam yang tidak suci selama berpuluh-puluh tahun sehingga suci menjadi tidak terlihat karena saking banyaknya timbunan-timbunan yang tidak suci. Lah, untuk menguras sesuatu yang menutupi suci untuk menguras sesuatu yang menimbun suci selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin kalau harus digambarkan melebihi gunung lah. Nah itu ndak gampang, tidak semudah menguras abu vulkanik letusan gunung yang menimbun atap rumah. Ndak semudah itu. Karena apa? Karena abu vulkanik letusan gunung yang menimbun atap rumah itu kasat mata, betapapun tebalnya itu tetap mudah untuk dibersihkan dari atap rumah, lawang kelihatan di mata. Nah, kalau sesuatu yang menimbun sucinya diri kita. Nah ini yang jadi nggak nggak apa yang menjadikan rumit dan sulitnya itu di situ. <tuh> nah sesungguhnya tujuan dari seluruh penciptaan itu adalah suci. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang titiknya Bukan suci, tidak ada sesuatu apapun yang titiknya bukan suci. Tidak ada sesuatu apapun yang muaranya bukan suci. Jadi, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya, itu titik muaranya adalah suci. Jadi, kalau harus disimpulkan, berarti seluruh makhluk tanpa terkecuali yang dituju adalah suci. Ini disadari atau tidak disadari? Apapun itu duduk perkaranya, apapun itu masalahnya. Sebenarnya yang sedang dicari adalah suci. Nah, suci ini memiliki banyak banyak penyebutan. Memiliki banyak pengertian, memiliki banyak pemahaman, memiliki banyak pengetahuan. Bergantung Si pelaku itu bergantung dari kecerdasan. Si pelaku itu, nah, suci ini ada yang menyebutnya sebagai tentram, <tuh> <tuh> ada juga yang menyebutnya sebagai tuhan, ada yang menyebutnya sebagai romo, ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Allah. Ada yang menyebutnya sebagai Yahweh. Ada yang menyebutnya sebagai Yang Widi. Banyak sekali. Padahal hanya satu yaitu suci itu tadi. Bagi orang yang sedang mencari harta, maka suci ini akan tersebut menjadi harta. Bagi orang yang mencari kesenangan, maka suci ini beralih menjadi kesenangan. Bagi orang yang mencari ilmu kesaktian, nah suci ini berubah sebutan lagi menjadi ilmu kesaktian. Itu loh suci. Makanya, suci berkata, 'Aku sesuai sangkaan hambaku. <laughs> eh, itulah suci. Eh. Jadi, Tuhan, 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 Allah, 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 Yahweh yang Widi, yang selama ini kita cerna, sesungguhnya adalah suci. Gitu. Jadi, yang disebut-sebut Tuhan itu adalah suci. Nah, artinya tidak ada sesuatu yang tidak bertitik muara kepada suci kan berarti. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bertitik muara kepada suci. Atau tidak ada sesuatu apapun yang punjernya adalah bukan suci. Semuanya punjernya suci, semuanya titik muaranya adalah suci. Lalu, apa istimewanya kalau seseorang makhluk bisa mencapai suci? Apa istimewanya seorang makhluk jika mencapai suci? Siapapun dia, apapun dia, ketika dia berhasil mencapai suci, yang berarti memiliki identitas jati diri pribadi aslinya. Lah, itu loh, gambaran wujud kenyataan Tuhan, gambaran wujud kenyataan suci. Jadi kalau suci itu maha kuasa, maka gambarannya juga kuasa. Kalau maha, kalau suci itu sakti, berarti gambarannya juga sakti. Kalau mau berbicara tentang keuntungan, tentang manfaat, tentang guna, dan sebagainya. <tuh> 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 namun selama, namun selama seseorang pelaku itu tidak menyadari atau belum menyadari bahwa yang titik yang dituju sebenarnya itu adalah suci, maka suci ini tidak bisa menjadi, tidak bisa memberikan lebih. Dia tidak bisa memberikan lebih, dia hanya bisa memberikan sebatas apa yang dia ingin. Satu misal, saya ingin kaya, betapapun kaya menurut pemikiran saya itu kan tetap suci. Tapi suci menurut mindset saya itu adalah kekayaan. Nah ketika saya berhasil mencapai kekayaan, maka kekayaan ini nggak ada berkahnya. Tidak akan membuat puas gitu loh. Tidak akan membuat kenyang. Maksud saya seperti itu. Selama saya belum menyadari atau tidak menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah suci itu tadi. Namun suci ini belum berakhir. Suci ini suci yang selama ini ya, suci yang selama ini diklaim sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Tuhan itu lebih universal ya, kalau secara umum itu Tuhan. Tapi secara keyakinan itu Yahweh. Jadi orang terdahulu mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, Tuhan ini kan istilah modern. Tuhan itu istilah modern. Kalau istilah kunonya itu Yahweh. Nah pada akhirnya Yahweh atau Tuhan ini tadi menjadi berkubu-kubu tadi. Jadi banyak sebutan. Menjadi banyak sebutan. Nah selama ini kita itu bertuhan di situ. Padahal itu kalau kalau harus di kalau kalau ya ya kalau sederhananya gimana ya? Kalau harus disederhanakan, Sebenarnya Tuhan itu rumah. Katakanlah seperti itu. Eh, apa namanya? Suci itu rumah. Bukan Tuhan. Gitu loh. Nah rumah ini kan punya Tuhan. Lah aslinya, sejatinya, yang seharusnya dinyatakan sebagai Tuhan itu adalah Tuhan rumah. Bukan rumah. Gitu. Nah selama ini kita bertuhan dengan rumah. Gitu. Suci ini rumah. Gitu loh. Bukan Tuhan sebenarnya. Tapi selama ini, mayoritas orang beranggap bahwa suci itu adalah Tuhan itu tadi. Padahal suci itu bukan Tuhan, tapi itu rumah. Di dalam suci itu ada titik. Nah, seharusnya yang di yang dinyatakan Tuhan, yang dikatakan Tuhan itu adalah titik di dalam suci itu tadi. Bukan rumahnya. Awal mula, awal mula suci ini Suci ini menjadi Yahweh, ya. suci ini menjadi Tuhan itu berawal dari kakek moyang kita ketika menyebutnya nah, dikarenakan dikarenakan tidak ada dua ya, dikarenakan tidak ada dua yang melebihi yang melebihi suci ini, maka suci ini oleh kakek moyang kita adam disebut sebagai Maha Suci. lah bermula dari sinilah munculnya mindset bahwa suci itu adalah Yahweh apa Tuhan kemudian dalam jangka waktu yang sangat panjang uh, menjadi beraneka ragam banyak padahal yang dimaksud Tuhan atau Yahweh adalah suci itu tadi dan Suci ini ini rumah gitu loh aslinya itu rumah Tuhan Katakanlah rumahnya Yahweh rumahnya Yahweh, rumahnya Tuhan. Bukan Yahweh, bukan Tuhan. Gitu. Nah, yang seharusnya dinyatakan Tuhan atau Yahweh adalah yang tinggal di dalam suci tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada yang terdahulu sebelum suci gitu loh. Eh, ini Agak rumit, ini mengungkap ini nah, harus mempersiapkan kesadaran di sini, ya, harus mempersiapkan kesadaran. Mengungkap ini sama dengan mengungkap lebih dulu mana kulit telur, putih telur, dengan kuning telur. <tuh> lebih dulu mana antara kulit telur, atau cangkang telur, putih telur, dan kuning telur. Kalau di dalam spiritualnya dibahasakan lebih dulu mana sir dat sifat. Ayo. Kalau di dalam kunci sir dat sifat. Lebih dulu mana? Pasti mengatakan sir kan. <tuh> ya. Pasti mengatakan sir. Nah, kalau cangkang putih telur, kuning telur, pasti mengatakan cangkanglah lebih dulu. Kalau cangkangnya tidak ada lebih dulu, bagaimana untuk ya, untuk mengamankan? Nah, itulah suci. Sir atau cangkang itu lo suci. Suci yang membungkus dua hal kan, antara putih telur dengan kuning telur. paling luar itu. Maka sebelum telur itu ada ayam dulu. Ya. Karena yang mengeluarkan telur kan ayam. Iya enggak kira-kira? Hmm. Lah, harusnya yang di yang harusnya yang dinyatakan Yahweh, yang dinyatakan Tuhan itu kan ayamnya. Bukan telurnya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak nyenengan? Beberapa malam yang lalu saya memberikan informasi awalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Nah harusnya yang disebut Yahweh, yang dinyatakan Yahweh itu itu loh. Karena dia lebih awal ada. Dia dia apa lebih dia yang yang paling awal dan paling akhir dia. Jadi di, harusnya itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Ini loh yang mendapatkan julukan maha awal, maha akhir. Harusnya gitu. Awal awal mula kejadian itu belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Lah, itu loh harusnya yang yang disebut Tuhan atau Yahweh. Kemudian muncul cahaya, muncul nur. lah cahaya atau nur ini loh yang disebut suci. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan lebih dulu mana suci dengan belum ada apa-apa tadi gitu. Belum ada apa-apa tadi. Harusnya kan yang harusnya kan yang dinyatakan Yahweh atau Tuhan kan itu tadi. Maha awal itu tadi. Bukan maha awal Terjadi, bukan mak, paling awal. Terjadi ini tadi, bukan sebelum kejadian, kan? Harusnya logikanya kan, kan gitu logikanya. Bukan yang pertama terjadi, tapi sebelum kejadian ini yang harusnya dinyatakan sebagai Yahweh atau Tuhan. Nah, selama ini kita bertuhan atau menyembah sesuatu yang pertama kali diciptakan, yaitu suci. lah suci ini kan nenek-nenek moyangnya, kakek moyang kita. Adam. Ya? Nah, kalau kita simpulkan lebih panjang lagi, berarti suci ini tadi adalah nenek moyangnya, kakek moyang kita Adam. Berarti selama ini kita bertuhan sama buyut, ya. Tuh. Tuh, gitu. Sebelum sebelum suci ini ada, ini kemunculan suci ini ter, terlepas dari di, kehendak atau tidak loh. Jadi yang mempunyai kehendak itu tadi yang pertama kali ada ini tadi. Awal saya coba perhatikannya, Saula. Awalnya belum ada apa-apa. Dikarenakan belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian menjadi ada. Lah yang pertama ada ini loh yang dimaksud suci yang disebut suci. Nah, kemudian suci ini dinamai 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 dan makhluk pertama yang menamai sesuatu yang ada pertama ini adalah kakek moyang kita Adam. Awalnya yang pertama yang pertama munculin tadi juga nggak bersebutan, Wis, pokoknya ujuk-ujuk muncul padang. Nah, kemudian yang pertama kali ada ini berkehendak mengadakan untuk mengetahui keberadaan dia. Makanya diciptakan langit, bumi, bla bla sampai kepada manusia. Tujuannya untuk mengenal ini tadi. Karena hanya mengenal yang pertama kali ada itu bisa sampai kembali lagi menjadi tidak ada apa-apa. Nah sesungguhnya utusan yang dimaksud itu adalah yang pertama kali ada ini tadi. Nah, kalau ini harus disimpulkan berarti selama ini kita itu bertuhan dengan utusan, gitulah. Bertuhan kepada utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan, utusan Yahweh kita tuhankan selama ini. Nah, ini yang menjadikan suci menjadi sulit dan rumit. Seperti yang sudah pernah saya informasikan, yang per, semisal contoh gitu. awalnya belum ada apa-apa, karena belum ada apa-apa, maka dinyatakan tidak ada apa-apa. Kemudian muncul menjadi "ada" dan pertama ada, inilah suci adanya. Kemudian suci ini berkehendak mengadakan, berkehendak mengadakan setelah yang ada pertama ini tadi berkehendak mengadakan, maka apa yang dikehendak itu menjadi ada seperti langit, katakanlah. Nah, ketika yang pertama kali ada ini menghendaki adanya langit dan terjadilah langit, maka yang pertama ada ini lagi menjadi tidak ada. Kembali tidak ada. Setelah langit tercipta itu ya. Setelah langit tercipta, maka yang pertama kali ini tadi menjadi tidak ada. Tidak ada perginya kemana? Karena dia menjadi ruh langit gitu loh. Menjadi rohnya langit. Nah, setelah itu menjadi tidak ada, belum ada apa-apa lagi kan? Langkah kedua. Kemudian bermula dari belum ada apa-apa tadi, muncul lagi menjadi ada dan pertama ada ini tadi itu loh suci. Kemudian suci yang pertama kali ada ini mengadakan bumi setelah bumi menjadi ada, maka yang pertama kali ada ini menjadi tidak ada. Kemana perginya? Menjadi ruhnya bumi. gitu. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Tentang apapun itu. Nah, yang langgeng abadi itu tadi yang belum ada apa-apa, yang nggak ada apa-apa itu tadi, yang langgeng abadi itu. Nah, harusnya kan yang di yang dikatakan Yahweh atau Tuhan kan harusnya itu gitu loh. Bukan yang keluar yang keluar masuk ke makhluk ini tadi. Karena apa? Karena yang keluar masuk ke makhluk ini kan utusan. Utusannya dia. Utusannya tidak ada apa-apa ini tadi. Makanya dinyatakan Tuhan atau Yahweh itu tan no ngapa tidak bisa digambarkan dengan apapun lah wong belum ada apa-apa. Dinamai juga nggak bisa lah wong belum ada apa-apa bagaimana menamainya.